Halo sahabat-sahabat Norma Yunita Channel, ketemu lagi sama saya Norma Yunita di channel Norma Yunita Channel. Saya hari ini ada di Safari Cafe dan akan ada acara di sini, acara Temu Kangen Arnas. Apa sih Arnas? Arnas itu artis nasional. Jadi hari ini akan banyak teman-teman artis yang datang. Nah, nanti akan saya liput dan tonton terus konten saya ya. Oke? Assalamualaikum. Syuting. Sekalian syutingnya. Udah. Ini apa nih? Hai. Bang Anfu. Itu Anwar Fuadi itu. Angel siapa? Karamoy. Angel siapa nih? Angel. Nomor berapa? Saya Norma Yunita, nomor ini. Oke, tolong. Boleh. Heeh. Mm-hmm. Kan? Boleh tanda tangan aja atau paraf aja lah. Paraf aja. Ya. Udah ya. Terima kasih, silakan. Nanti jangan di sini ikut yuk. Halo, 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 halo. Angel. Hai Angel. Oh, Angel. Dia anak kesayanganku di film Samudra Cinta. Oh my God, Angel, Rina. Kamu lagi ada di kanal YouTube-nya Norma Yunita Channel. Say hi. Hai, saya ini Angela, salah satu bintang di acara apa di sinetron Samudra Cinta. Samudra Cinta. Cantik. Perannya apa ya? Luke? Vina, jadi Vina. Jadi Vina. Vina, anakku itu kedua. Oh, anaknya Bang Anfu. Iya. Bang Anfu di situ. Jadi bapakku. Bapak. Pak Rusdi. Oh ya, oke, Pak Rusdi. Iya. Say hi, Pak Rusdi. Hai. Hai. Anwar Fuadi suhu kita, pimpinan dari Arnas atau artis nasional. Hari ini kumpul banyak artis ya, Bang? Iya. Kumpul banyak 80 artis. Artis. Top. 80 artis. Top. 80 artis top republik ini. Sip. Ya, teman-teman, semua yang masuk di Cafe Safari ini untuk acara Temu Kangen Arnas artis nasional harus di antigen. Tes antigen. Kalau yang positif suruh pulang. Oke, okay, aku mau tes dulu ya. Bismillah ya, Ibu ya. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf, tahan sedikit. Baik. Hah, udah kan? Sudah. Kita tinggal tunggu hasilnya. Tinggal tunggu hasilnya. Ibu ya, Ibu ya. Terus, ini di sebelah saya. Pak, aduh lupa saya. Jimmy panggilan. Pak Jimmy, owner dari Cafe Safari. Salam kenal ya Pak Jimmy ya. Tempatnya bagus, cozy. Saya suka. Dan saya sering bikin acara di sini Pak Jimmy. Sesuai dengan Pak Murad, kerjaan nyaman. Oh, sudah 20 tahun ini di sini, luar biasa. Oke, thank you ya Pak. Mas Roy. Mas Roy, hai, apa kabar Mas Roy? Ini dia Mas Roy Martin yang ganteng, idola kita. Waduh, say hi Mas. Hai. Lagi di kanal YouTube Norma Yunita Channel. Norma Yunita, tetap cantik. Saya kenal dia masih kecil. Iya. Yeah. Masih muda, masih kecil, cantik. Sekarang tetap cantik. Oh, thank you. Okay. Ini bintang film topnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Mas. Oke okay, ya. Sip. Makasih ya. Lagi minum ya? Kita enggak salaman, ini lagi minum. Oh. Iya. Oh dipaksa, dirayu-rayu. Oh iya, kalau gua kan guru aja bisa turun. Guru bisa turun. Bayangin ya. Jadi dia mau main sinetron gue. Main sinetron antara gue. Mas, mbak foto mas. Nah, teman-teman semua, nih kumpul nih tiga nih, Norma Yunita, Bang Anwar Fuadi, Mas Roy Mati. Dan ada satu pemain. Dan satu lagi. Angela Gilsa. Ini Angela yang Gilsa. Jadi putri saya dalam film Samudra Cinta. Iya, tadi udah bilang. Iya, Samudra Cinta itu film terhebat. Sinetron yeah. Terhebat abad masa kini. Udah bungkus, lagi. Nah, kita kan tahu nih, Bang Anwar Fuadi, Mas Roy Martin, sama satu lagi Duyan. Duyan. Itu kan trio ya, bertiga. Ya. Yeah. Mereka menamakan diri mereka? Tiga anjing malam. Tiga anjing malam. Nah, itu. Masalahnya sekarang, Duy, okay. Lu bisa datang sini. Okay. Baru cari utangan untuk
biaya. Duit nggak bisa datang ke sini kenapa? Baru cari utangan. Oh, cari ya, utangan. Cari utangan. Orang susah. Untuk orang susah. Orang susah. Iya. Terus aku pengen tahu kenapa sih disebutnya tiga anjing malam? Nah, memang anjing. Memang anjing. Memang anjing kita. Betul anjing. Kalau dicek periksa DNA, anjing. Oh, iya. Anjing adalah lambang kesetiaan. Oh gitu. Itu dia. Ini siapa? Ini anjing lambang kesetiaan. Semua setia. Oh apalagi Anwar. Anwar ini kalau sama temen, kalau mata dikasih, minta dia kasih. Oh gitu. Kepala dikasih, minta dia kasih. Asal jangan duit. Enggak, kenapa mesti pakai namanya anjing? Daripada kucing? Oh, kalau kucing? Atau babi? Oh, enak. Tiga babi malam, kagak ada lucu-lucunya. Kagak ada lucu-lucunya, tiga babi malam. Oh, alah. Tiga anjing malam. Terus, kan ini aku lihat dari TV nih, tiga anjing malam. Oh. Bagus tuh, keren tuh, Bang. Enggak pengen bikin film tuh. Kapan lagi, kapan kita enggak tampil keren tuh, kapan? Enggak pernah. Selalu keren. Selalu keren. Selalu keren? Iya, mau bikin film. Iya, film Tiga Anjing Malam keren kali itu, Bang. Tenang, kita kerjasama dengan Amerika. Columbia Pictures. Yeah. Berarti kalau bikin trio Tiga Anjing Malam, ini kan pasti sohiban, Bang. Iya. Sohiban dari dulu. Sohibannya sejak kapan sih? Sejak 80. Setiap dia butuh duit, pasti sohib sama saya. Setiap dia butuh duit, pasti sohib. Ya. Tapi kalau nggak butuh? Enggak. Dan tiap hari dia butuh makanannya. Ah, kan tiga-tiganya bintang film ya? Kan abang kan? Bang Anwar. Kalau bahasa Inggrisnya film star. Movie star. Kok bintang film star? Movie star. Movie star. Movie star. Film star juga bisa. Oh iya. Iya. Iya kan? Film star, movie star. Movie star juga, Mas Roy. Mas Duyan juga movie star. Oh dia Pak. Dia berperan sebagai pohon. Nah. Ada dia pindah sana. Kenapa sebagai pohon? Ditiup kanan, dia kanan, kiri, tanpa dialog. Oh gitu, tanpa dialog. Bayarnya 15.000. Iya, mundar mandir depan warung. Mundar mandir depan warung. Jadi setiap syuting cuma mundar mandir depan warung. Iya. Suruh doyong kanan, doyong kanan. Doyong kanan. Doyong kiri, doyong kiri. Doyong. Nanti kalau dia datang kita suruh ya. Iya. Suruh doyong kanan, doyong kiri. Tapi seru loh, Bang, namanya Tiga Anjing Malam. Tiga Anjing Malam. Karena jelas-jelas ini adalah ras anjing. Rasnya anjing? Anjing. Yang satu anjing apa nih? Anjing Eropa. Ini anjing Eropa. Ini anjing Eropa? Eropa. Apa? Chihuahua? Chihuahua? Iya. Oh, herder. Kok Chihuahua kan kecil banget. Ini anjing apa? Ini... Harus ada namanya Tiga Anjing Malam. Masing-masing anjing apa? Anjing apa? Ini bulldog. 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 Duyan anjing kampung. Anjing kampung. Anjing kampung yang buntutnya nggak ada. Putus. Duyannya belum datang ngomel loh ntar loh. Anjing kampung katanya. Ntar datang-datang kita panggil ya. Panggil aja. Anjing kampung ya? Anjing kampung. Gitu. Jadi guys, ini Tiga Anjing Malam memang udah gaek-gaek semua. Ya, yang bilang gaek siapa? Ini. Sembarangan. Sembarangan. Gaek ya, ini gaek. Masih milenial. Iya. Kok milenial? Kita nggak muda, tapi kita dewasa. Ah. Tapi tua jauh. Jauh. Jadi mereka masih muda, tapi bukan mature. Dewasa. 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 Mature. Mereka dewasa. Mature. Jangan senior loh. Oh, kalau senior? Jangan, itu senang istri orang. Jangan, gak boleh. Senior, senang istri orang. Jangan ya. Jangan coba-coba. Jangan ya, coba-coba. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, ini ada Belandanya ini. Ada Belandanya. Kalau ini Itali. Italian. Italiano. Ada Italiano. Italiano. Pantes cantik. Oh, 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 oh. Saya tahu lah gitu. Tapi mamanya Toraja. Jadi ada Medan. Nah, apa Toraja itu Sulawesi Selatan? Sulawesi. Ini pengetahuan umum kurang. Pengetahuan umum kurang. Masa Toraja dibilang Sulawesi. Medan? Bumi dapat 4. Iya. Enggak, dia di dekat Papua sana loh, Toraja itu. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kenapa jadi? Iya. Bolare. Oh, 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 oh. Kantare. Oh, oh, oh. Udah, cukup. Bolare terbang. Kantare bernyanyi. Enggak, ada lagi. Cintarella di Luna.
itu. Pintar di luna itu artinya bulan. Bulan. Betul kan? Bulan. Ya, guys, jadi tiga anjing malam nih orang kayak gini, rame-rame. Sama dengan sebutannya tiga anjing malam, anjing itu kan rame. Jadi rame terus ya. Iya. Ngocol terus. Dan duit banyak. Dan duit banyak. Duit banyak. Kalau nggak ada duit mana bisa ngocol? Masa bisa ngocol. Ya, ya? Ya nanti kita lihat anjing yang satu lagi belum datang. Baru ada dua anjing di sini. Janji kampung. Nanti kalau datang kita shoot ya. Ya. Oke. Okay? Ya. Ya teman-teman semua, di sini udah mulai rame. Sudah mulai habis-habis sudah mulai pada datang. Kita lihat yuk siapa aja mereka yang udah ada di sini. Ya. Yang kumpul di sini siapa aja nih ya? Ini ada Mer. Ini siapa nih Bang? Ini dia Mas Dwian, si anjing malam satu lagi. Ini Mbak Arikus Miran. Apa Pak? Hai. Norma Yunita. Paling keren. Ini Mbak ngomongnya Mbak Ikin Mbak. Apa ngomong apa barusan? Vlognya Norma Yunita paling keren ya. Like and subscribe. Iya, inilah dia Arikus Miran. Jauh-jauh datang dari mana sayang? Surabaya. Kudus. Oh, Kudus. Okay. Kita enjoy ya. Mas Roy. Ngomong apa mau Mas? Ini anjing kampung. Anjing kampung. Ini dia bilang tadi dia anjing bulldog. Iya. Ini anjing apa? Chihuahua. Oh, ini herdog. Ini herdog. Tapi anjing ya. Tapi ada yang duit protes. Apa? Enggak ada chihuahua itu anjing yang tua. Enggak ada. Chihuahua tuh imut-imut semua. Emangnya? Jadi kalau umurnya udah tua tuh gimana? Ya itu emang udah nasib. Emang udah nasib ya sama tua. Nah, ini tahu enggak Mas Dwian tadi katanya Bang Anwar sama Mas Roy, kau kan ini tiga anjing malam. Dia anjing bulldog, dia anjing apa tadi ya? Herder. Kau katanya anjing kampung. Kampung dari Rusia. Oh, kampung dari Rusia. Keren. Yang bulunya tuh. Pegang dong. Oh iya. Anjing dari mana? Anjing kampung dari Rusia. Dari Rusia. Oh gitu? Iya, bulunya aja halus. Oke. Okay. Itu gak pernah kena tanah, digondong terus. Jadi gak budukan ya? Gak budukan dong. Beda. Dan gak tua-tua. Jadi gak tua-tua? Gak tua-tua. Jadi itu. Tiga anjing malam semua gak tua-tua ya? Gak tau kalau yang dua. Mungkin sepuh. Yang satu enggak. Yang satu enggak. Oke. Thank you Mas Dwian. Halo, ini sahabatku juga. Bang Yaakob, apa kabar? Buka dong, buka. Baik. Nah, ini dia. Apa kabar? Baik ya. Apa kabar juga? Iya, baik aku. Ya, salam. Halo, Mbak Minati sayang. Apa kabar, Mbak? Baik. Kita senang deh bisa datang. Terima kasih undangannya. Senang banget aku. Iya. Ya, oke, nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Mbak Minati ya. Iya, oke, thank you. Ya ampun, udah banyak yang dateng. Siapa lagi ya? Tadi. Kita lihat siapa lagi yang dateng. Sopo ini mukanya buka dulu. Untuk kabar sayang. Ruangannya sudah disiapkan di sini. Mbak kok jadi kurus, Mbak Teti? Maunya. Mbak Teti Kadi. Terima kasih. Mbak kok jadi kurus? Oke, gitu, tapi cantik. Apa kabar, Mbak? Baik. Datang dari Bandung ya? Oke, mau makan dulu? Ya. Sok atau makan, selamat. Tapi tiap hari melihat ininya. Penawaran. Oke, silakan makan dulu ya, Mbak ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Teman-teman wartawan di kumpul di ruang tersebut. Dan ini ada Sandro Tobing. Hai Sandro. Apa kabar Sandro? Kabar baik ya. Sip. Surprise banget ini teman-teman. Kita happy semua ya. Iya. Ini ada Yuyun George. Hai Yuyun. Kita ketemu lagi ya. Enggak bosan sama aku dong. Selamat makan. Siapakah di sebelahnya Mbak Yuyun? Pasti semua tahu Mbak Rafika Duri. Hai Mbak. Bisa datang juga ya. Alhamdulillah. Masih makan? Iya. Kalau ada waktu sempat kita nanti ngobrol. Itu ada Mbak Grace Simon. Hai Mbak. Hai.
dia datang jauh-jauh dari Bali dan nanti wawancaranya di Bali ya. Wawancara di Jakarta. Sebelah kita Samuel Watimena, hai hai hai. Senang kita kumpul ya, senang ya. Sama ini Ibu Betaria Sonata tadi kita udah ngobrol ya. Mwah, kembaranku. Ah, ini dia ada satu lagi. Mbak Marian Cemantau, how are you, Mbak? Sekarang kenapa sayang? Mulutnya penuh. Enggak apa-apa, ntar aja ngomongnya. Makan dulu aja ya. Nah, ini dia Sohibku satu lagi datang pakai topi cowboy. Marian Belina yang cantik. Hai hai. Hai hai juga. Hai hai melulu. Hai hai. Udah kayak cuiti. Ya udah sok atau makan dulu, makan dulu, makan dulu. Itu makanannya. Seru ya kalau kita ya. Iya iya. Dan ini ada saya mukanya dong lihat tuh. Iya, dah saya. Selamat makan. Tadi dia Permatasari, ini siapa nih? Oh Mbak Iis, hai Mbak! Selamat makan ya Mbak! Kapan-kapan kita ngobrol dong! Orang sibuk susah nih dicari. Nah guys, udah datang lagi nih beberapa temanku di belakang. Siapa aja mereka? Siapa aja mereka kita sampai? Mbak Debbie Cynthia Dewi. Ini Mbak Debbie Cynthia Dewi yang cantik, yang legend. Apa kabar Mbak sayang? Baik, baik. Seneng ya ketemu semuanya. Iya. Mbak ngomongnya pakai ini biar jelas. Nggak, diginiin aja sebentar, nggak apa-apa. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Mbak sekarang tinggal di Bali? Enggak, syuting. Oh cuma syuting. Lebih lama ya. Senang ya kita bisa kumpul di keluarga Arnas ya? Bukan senang lagi. Apa? Bukan senang lagi, makanya cepet-cepet pengen kesini. Okay. Makasih loh Anwar, ya, Norma, ya, saya yang rajin. Iya, iya, iya. Oke Mbak, selamat makan dulu. Aku gak mau ganggu lama-lama. Makasih Norma. Nanti kapan-kapan kita ngobrol ya Mbak ya? Oke. Okay. Ya, Permatasari yang cantik. Si manis jembatan Ancol bukan? Bukan, bukan. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang si Pahit. Si Pahit. Mbak Is lagi makan. Selamat makan Mbak Is. Dan di sebelahnya adik kandung beliau, Nani Sugianto yang udah lama gak muncul. Ya ampun. Selamat makan, selamat makan. Siapa ya gue lupa? Ben Kasyapani, apa kabar Ben? Baik. Apa kabar sayang? Baik sekali alhamdulillah. Baru datang? Baru datang nih kita, rombongan. Bertiga, sama siapa aja nih? Ini gak dibuka, Dude ya? Betul. Dude apa kabar Dude? Alhamdulillah, baik. Kasih mukanya dikit aja. Boleh, boleh. Hai, 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 hai. Selamat datang di keluarga Arnas. Iya. Siapa? Giovanni Tobi. Giovanni, oke selamat datang. Keluarga besar Arnas. Udah makan belum? Sok atau makan, makan, makan. Oke. Ya, ini lagi pada kumpul semua, lagi pada diwawancarain. Ini sepertinya rombongan Samudra Cinta nih. Ini ngapain? Pegang aja. Ini apa buat ini? Oh. Halo Krisna Mukti, apa kabar? Hey, ya ampun. Yunita, si kakek yang sakti. Ini temanku nih Krisna Mukti, apa kabar saya? Alhamdulillah baik, long time no see. Ma, apa kabar? Baik. Lu sekarang sibuk apa? Aku baru kelar di DPR RI 2014-2019. Oke. Okay. Terus sekarang back to habitat lagi, entertainment. Entertainment lagi? Main film atau gimana nih? Ya, sekarang lagi mau produksi sinetron. Tapi baru mau produksi. Oh gitu, oh gitu. Oke, oke, oke. Mudah-mudahan sukses ya kalau udah comeback ke dunia sinetron. Siap, sama-sama saling mendoakan. Doa bi doa. Siap, siap. Lu siap. Happy nggak ada di kumpul-kumpul di acara Arnas Artis Nasional? Gue happy banget di sini, alhamdulillah. Bisa ketemu artis-artis senior, artis-artis legend yang selama ini gue belum pernah kenal. Eh iya, gue lupa. Ini tuh mic ya? Iya. Oh, siap. Lu happy lo ya? Siap. Happy. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan udah lama nih, lo berkecimpung di politik.
udah lama nggak ketemu artis-artis. Terus sekarang comeback lagi dunia di dunia artis gitu, gimana sih rasanya? Dunia artis selalu bikin kangen, karena memang kita kan basicnya seniman ya. Jadi walaupun gue udah kepental ke politik, tetap dunia artis itu yang paling the best lah pokoknya. Sip, no drama. Kapan-kapan kita ngobrol lebih panjang ya. Kenapa? Kapan-kapan kita ngobrol lebih panjang. Siap. Oke, okay, thank you Krisnamurti. Amin. Thank you. Yang di belakang ribut. Eh, lu ribut apa sih tadi? Gokil semua. Ini belum. Mbak Dedi Sahertian, apa kabar darling? Angika Bayem. Apa? Angika Bayem. Oh, apa tuh? Aku baik. Oh, Angika Bayem, aku baik. Makin cantik aja, Mbak. Amin, Mati. Yang penting sehat. Yang penting apa? Sehat, dong. Yang penting sehat. Amin. Oh, kayak gini ya? Iya, ini mikrofon. Supaya suaranya kedengeran, darling. Emberan. Baru datang, Mbak? Hah? Baru datang. Lagi Makassar, saya. Ya udah, silakan Makassar dulu ya. Itu makannya. Halo, Mbak Amatayuras. Astagfirullah. Mbak, apa kabar? Cipika-cipiki dulu. Apa kabar, Mbak? Oh, baik. Tolong pegang ini mikrofonnya. Mbak Ana, ya. Udah lama kita nggak ketemu. Oh, udah lama banget. Lama banget. Dulu kita sempat syuting bersama-sama, sinetron. Ya. Sama Rano. Kapan itu, nggak tahu deh. Hari ini kumpul di keluarga Arna, seneng nggak? Oh, seneng banget. Seneng banget semua ketemu di sini. Siap. Happy-happy ya, Mbak ya. Ya, okay. Thank you. Bye. Victor Huta Barat. Seru banget. Tapi semua sudah dites antigen negatif. Hai Wula. Hai. Sehat untuk Norma Yuta Channel. Muah. Sukses. Yes. Merdeka! Hidup artis-artis nasional! Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan acara pertemuan antar lintas artis. Mulai dari yang paling tua sampai yang paling dan pada hari ini ada 80 artis top Indonesia hadir di acara kita ini dan sebagian sudah pada pulang tadi karena mereka lagi dikoleh-koleh syuting. Dalam masa pandemi ini ibu-ibu semua stres, yang ngilu siapa? Pemain sinetron, artis-artis penyanyi. Jadi jangan lupakan jasa daripada artis. Artis tidak menuntut banyak, tidak meminta uang rakyat, tapi menyenangkan rakyat. Tepuk tangan untuk artisnya saja. Dan hari ini alhamdulillah semua generasi datang
Hai Anissa, apa kabar? Ini artis dangdut kita yang top of the pop, luar biasa. Sehat buat Norma Yunita Channel, ini ada di Norma Yunita Channel. Halo semuanya, Norma Yunita Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Dan komen juga boleh di sini. Yuk, supaya channel ini lebih berkembang, kalian harus subscribe. Dukung kita ya, artis-artis nasional. Thank you. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lebih banyak, oke? Yo, thank you. Bye. Yuyun George, Minati Atmanegara. Ini aset-aset nasional. Ini Sugianto, Debbie Cynthia Gay, Marianca, Teddy Kadi, Wika Widowati. Lupa syair doi. Joget bersama ya, semua ketemu, Ari, Mbak Teti, semuanya. Thank you. Wah, Yuyun Joss pegang saksofon. Mohon joget. Guys, ini juga ada Bang Victor Huta Barat ini. Aduh, artis yang sangat senior sekali. Apa kabar, Bang? Baik. Luar biasa loh. Saya terharu banget loh. Iya. Diajak, apalagi sama Norma ini. Aduh, teman lama ini. Aduh. Iya. Pokoknya acaranya happy deh. Pokoknya semua masih sehat-sehat semua. Aduh. Sudah lama tidak bersua ya? Sudah lama gak bersua. Ya. Lama nyata baku dapat. Iya, yang betul sekali. Sekarang kita temu kangen ya. Iya, oke. Ini lagi duduk sama teman-teman. Ada Mbak Teti Manuro. Gimana sayang? Seneng banget bisa ketemu rame, reunian teman-teman seprofesi ya. Dan bukan hanya artis penyanyi loh. Iya. Bintang film, ya. Sinetron, ya. Sering-sering ya bikin acara. Iya. Sip. Sita. Sip. Ya. Halo. Oh ya, istrinya Bang Victor. Oh ya, oke. Okay. Ya, aku bawa lah istriku kan. Iya. Kalau dulu gua sendiri loh. Harus mesra. Oke, Bang, thank you, Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah seperti apa sih. Iya, alhamdulillah Mas Ray ini luar biasa ya. Ini artis ya, sebenarnya. Artis itu singkatan dari artis nasional. Jadi, di dalamnya banyak artis-artis dari yang mulai senior, yang middle, sampai yang junior. Ada semuanya ada. Kita kekeluargaan di dalamnya. Dari selama pandemi ini kan hampir 2 tahun kita nggak ada kegiatan, nggak ada silaturahmi ya.